Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lur. Hari ini saya kembali ke stasiun Garut walaupun dari jauh untuk melihat-lihat perkembangan atau progres stasiun Garut terkini. Saksikan ya Lur video saya sampai akhir. Kok di tengah-tengah pemasakan tiang-tiang kenopi kok ada tiang yang berbeda ya Lur ya, kotak gitu ya, seperti mau membuat jembatan atau apa yang kayak di Bandung tuh sky bridge ya. Dia lain dari yang lain ya, seperti membuat kenopi penyeberangan aja mungkin ya. Ya, sambungan dari peron yang menuju ke rel dan ke peron selanjutnya ya, sedang merapi-rapikan. Tapi belum ada tanda-tanda di tengah bangunan yang stasiun baru ini, tidak ada tanda-tanda untuk menggunakan sky bridge ya. Dilihat di sana mobil kren sedang sibuk untuk memindahkan besi-besi tiang untuk kanopi ya, sedang dipindah-pindahkan. Ini pembangunan atap kanopi juga sudah kelihatan bagusnya walaupun belum kepasang kanopinya. Ini hanya kerangkanya aja. Dan para pekerja yang di atas sana sedang mengelas besi-besi buat kanopi, besi-besi sambungannya ya. Itu yang paling atas tuh ada satu orang itu. Narasi saya ini adalah narasi apa adanya ya Lur ya. Narasi yang saya tahu aja ya. Kalau misalkan ada berita atau info yang selengkapnya ya hanya di PT KAI lah ya. Segala macam info tentang stasiun Garut ini saya emang hanya sebatas melihat-lihat perkembangan stasiun Garut ini. Yang kalian saksikan di layar monitor, para pekerja pun sedang sibuk yang berada di dalam stasiunnya, pengerjaannya. Dan minggu lalu ya, saya perhatikan kan di paling atas itu kan, di atap atas itu kan belum ketutup ya. Sekarang itu dua-duanya sudah ketutup Lur. Dan sudah dicat dasar mungkin ya, cat dasar. Saya ingin terus menyimak ya Lur ya, apakah tembok-tembok itu ditutup oleh kaca ya atau besi-besi hias. Yang jelas saya akan mantau terus karena saya salah satu orang hobi melihat stasiun-stasiun ya, apalagi stasiun yang baru di reaktivasi. Tadi atap sana itu sudah tertutup ya Lur ya. Akan dijadikan ruangan atau gimana saya kurang tahu ya. Alhamdulillah dari stasiun Cibatu sampai ke stasiun Garut ini yang direaktivasi saya sudah datangi semua ya Lur ya, dari Sukawening atau Pasir Jengkol, Wanaraja, terus sampai ke stasiun Garut ini. Silakan bisa dicek di video-video saya sebelumnya, di situ ada Pasir Jengkol, ada stasiun Wanaraja dan sebagainya lah, sampai ke stasiun Garut ini ya. Atau bahkan dari stasiun Garut sampai ke stasiun Cikajang pun saya pernah Lur. Lihat aja di video-video saya sebelumnya, dicek-cek lah channel saya ya. Nanti akan saya kirimkan ya di deskripsi video ini tentang stasiun-stasiun dari stasiun Garut sampai ke stasiun Cikajang yang merupakan stasiun tertinggi di Indonesia non aktif.
Dan di sana masih ada sebagian rangka atap kanopi yang belum dirakit di bawah ya. Sebagian juga ada yang sedang dilas di atasnya, di atapnya. Jadi pertanyaan di hati saya, kok di situ ada rangka kotak ya, seperti ingin membuat apa jalur penyeberangan antar peron, atau mau bikin seperti kanopi ya, atau mungkin sky bridge, saya kurang tahu ya. Tapi kalau ngeliat dari rangka-rangkanya itu kan beda dari yang rangka kanopi yang di sebelah-sebelahnya ya. Sana kita perhatikannya sangat seru sekali pekerja-pekerja stasiun Garut ini, mobil-mobil keren yang sedang angkut tiang-tiang buat kanopi ya. Perhatikan aja itu talinya lur, tali dari mobil keren itu dia siap angkat besi-besi tiang untuk kanopi. Nurunin ya dari mobil truk yang ada di sana itu yang berisi besi-besi tiang untuk kanopi sedang diturunkan atau sedang diangkat oleh mobil kren untuk dipindahkan ke area peron untuk segera diproses ya mungkin ya. Dan itu pekerja yang sedang apa menyemen ya untuk penyeberangan antar peron atau sambungan. Saya kira waktu itu di tengah-tengah bangunan itu akan dibangun sky bridge ya di tengah-tengahnya, tapi pas lagi saya lihat kok itu ketutup ya, berarti sky bridge ini bukan di sini ya, bukan di area sini, mungkin di area lain ya. Sekali lagi info resmi tentang pembangunan atau update stasiun Garut ini hanyalah ada di PT KAI ya. Saya mah hanya melihat-lihat progres stasiun Garut ya. Kalau pengen resminya mah bisa dicek-cek lah di info PT KAI tentang stasiun Garut ini.
Sudah mulai putih ya Lur ya warnanya stasiun Gert ini. Apakah itu cat dasar atau emang sudah cat normal ya berwarna putih untuk stasiun Garut ini? Yang jelas dari atas sampai ke bawah itu sudah tercat warna putih. Dari atap juga tuh ya kalau kita saksikan. Apakah ini cat dasar apa emang sudah cat aslinya? Dan sebagian tiang-tiang untuk pembangunan kanopi juga masih tergeletak di bawah ya Lur ya. Belum ada yang terpasang, baru sebagian yang sudah terpasang untuk di area sebelah sini. Kemungkinan minggu depan ya atau minggu-minggu ini akan segera dipasang tiang-tiangnya. Kita berharap ya untuk pembangunan stasiun Garut ini biar bisa cepat selesai pada waktunya dan para pekerja pun diberi kesehatan, diberi keselamatan dalam bekerja ya, semua tidak ada apa-apa dalam menjalankan tugasnya. Dan terima kasih kepada bapak-bapak yang hebat di sana, bapak-bapak konsultan, pengawas dan para pekerja stasiun Garut ini, semoga diberi kesehatan semua ya demi Garut tercinta ini. Mungkin sampai sini dulu Lur, saya melihat-lihat tentang progres stasiun Garut ini. Mungkin di lain waktu saya akan kembali ke sini untuk melihat progresnya sudah sampai mana. Saya hanya sekedar melihat-lihat ya, kalau misalnya info selengkapnya hanya di PT KAI tentang stasiun Garut ini. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Silakan cek di deskripsi tentang reaktivasi stasiun-stasiun yang ada di Garut ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata, narasi maupun invoice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.